Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan seni bahasa, iaitu pantun, mengenai tajuk Pantang Larang Jadi Nasihat. Mari kita mulakan. Yang pertama ialah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama, murid dapat melafazkan pantun dengan nada dan intonasi yang betul. Kemudian, murid dapat menyatakan maksud rangkap pada pantun dengan betul. Mengenai tajuk kita hari ini, iaitu Pantang Larang Menjadi Nasihat. Kalau kita biasa dengar pada zaman dahulu, orang akan berkatakan contohnya, jangan duduk atas bantal, nanti akan keluar bisul. Hal ini terutamanya sebagai peringatan kepada golongan kanak-kanak, terutamanya yang suka duduk di bantal, kerana bantal ni kan tempat kita letakkan kepala kita. Kepala merupakan anggota yang sangat dimuliakan. Maka kalau kita letakkan punggung kita, jadi perbuatan tersebut tak manislah dilakukan. Seterusnya ialah kita dengar juga bahawa balik rumah sebelum senja, nanti kena sorok hantu. Hal ini diingatkan kepada kanak-kanak supaya bila kita keluar pada waktu petang pergi bermain dengan kawan-kawan, kita balik sebelum senja. Hal ini kerana waktu senja kan dah mula gelap. Jadi kalau kita keluar lambat balik, akan menyebabkan ibu kita nak cari kita, jadi sukar benda itulah. Dan juga selain itu, ianya merupakan waktu maghrib. Solat untuk orang Muslim merupakan waktu yang singkat. Jadi kalau kita balik lambat, menyebabkan mungkin kita terlepas solat maghrib. Itulah tujuannya. Yang ketiga ialah, jangan lalu di bawah ampayan, nanti akan pening kepala. Ampayan ni kita tahu bahawa kita sangkut pakaian kita untuk tujuan nak keringkan. Kalau ada orang bermain di bawah ampayan, pakaian tersebut kemungkinan akan jatuh dan menyebabkan kita kena basuh semula, menjadikan kerja kita bertambah. Untuk mengelakkan perkara tersebut terjadi, kita kena basuh lagi sekali. Jadi janganlah kita bermain di bawah ampayan. Untuk pantang larang yang lain, kita lihat pada muka surat 85 pada buku teks. Tajuk kita hari ini ialah Pantang Larang Jadi Nasihat. Nyatakan maksud pantun di bawah. Dalam bahasa Melayu, terdapatnya seni bahasa yang dipanggil sebagai pantun. Jom kita kenal serba sedikit sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut. Pantun bahasa Melayu selalunya terbahagi kepada dua ataupun empat kerat. Contohnya yang ada di sebelah kanan kamu itu, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Itu merupakan pantun empat kerat. Pantun terbahagi kepada dua, iaitu maksud dan pembayang. Kita lihat pembayang berperanan untuk memberikan persamaan bunyi. Pembayang yang ada pada pantun tersebut ialah Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Itulah pembayangnya. Dan pembayang ini selalunya mengambil kira unsur-unsur alam, contohnya tumbuhan, haiwan dan sebagainya yang lain kita boleh lihat nanti. Baris pertama dan kedua ialah pembayang, manakala baris ketiga dan yang keempat ialah maksud pantun. Jumlah perkataan sebaris antara 5 atau 4 patah perkataan. Okey, contohnya Pulau Pandan jauh ke tengah, 5 patah perkataan. Gunung Daik bercabang tiga, okey, 4 patah perkataan. Hancur badan di kandung tanah, 4 perkataan. Budi yang baik dikenang juga, 5 perkataan. Bunyi rima akhir pantun mesti sama, sama ada ABAB ataupun AAAA. Berbeza dengan sajak, gurindam ataupun seloka yang lain. Contohnya baris pertama, rima akhirnya ialah tengah, manakala baris ketiga iaitu sama juga AA, iaitu tanah, tengah dan tanah. Manakala untuk B, tiga dan juga juga, ge dan ge, ABAB. Maksud isi pantun syarat dengan pengajaran, nasihat, moral dan falsafah hidup. Kita kembali semula pada buku teks. Kita baca pantun di bawah. Buah duku dan sayur ulam, jamu sedikit di tengah hari, ketip kuku ketika malam, rasa sakit terketip jari. Kita lihat baris pertama rima akhirnya ulam, manakala baris ketiga rima akhirnya malam. Jadi sama dekat situ.
tengah hari dan juga terketip jari. Lima akhirnya ri itu sama. Apakah maksud pantun berikut? Kita perlulah berhati-hati semasa mengetip kuku untuk mengelakkan kecederaan, terutamanya pada waktu malam. Pada waktu malam, orang terdahulu menggunakan pelita, jadi lebih susahlah kan kita nak ketip kuku kerana tak berapa nampak, pencahayaan kurang. Benang dikait alas berseri, bunga sabun penghias jua, usah menjahit di senja hari, matamu rabun sebelum tua. Okey, apakah maksudnya? Janganlah kita menjahit di tempat yang gelap, boleh menyebabkan kecederaan dan kemudaratan. Apakah contoh kemudaratan dalam jangka masa yang panjang? Ialah akan menyebabkan mata kita akan lebih kabur lah, lebih cepat kabur. Oleh demikian, kalau nak menjahit, jahitlah di tempat yang terang dan mempunyai pencahayaan yang baik, kerana jarum nanti akan tercucuk pada bahagian tangan kita dan menyebabkan kecederaan yang lebih serius. Dan rangkap pantun yang ketiga, anak kera jatuh ke lumpur, hendak makan langsat segugus. Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Rima akhir baris pertama dan yang ketiga, lumpur dan dapur. Manakala untuk baris kedua dan keempat, segugus dan hangus. Rima akhir A-B-A-B. Apakah maksud rangkap pantun tersebut? Menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Kamu boleh tulis, ketika atau semasa memasak, kita perlu memberikan perhatian kepada masakan untuk mengelakkan makanan itu rosak, terlebih masak ataupun hangus. Kerana menyanyi ataupun melakukan pekerjaan yang lain akan menyebabkan kita terlupa ataupun lalai terhadap masakan. Bila terlebih masak akan menyebabkan hangus lah kan. Jadi kita kena masak pula makanan yang lain, menyebabkan masa kita habis, kita menjadi lebih lapar lah pula kan. Kita sudah pun mempelajari berkenaan dengan pantun, apakah ciri-ciri pantun, apakah tujuan disampaikan pantun tersebut. Selain itu juga banyak nilai dan pengajaran yang boleh kita perolehi daripada pantang larang orang terdahulu. Cikgu akhiri pembelajaran kita dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Terima kasih kerana sudi untuk menonton video pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.